Wow, koci nak suri yo. Kunci nak suri Koci nak buah itu lapo. awang dah buka yang kau kunci dah kenapa pula? Kalau mau duduk situ dia orang akan jaga nanti. Mana yang agak cacat celah nanti dia make up bagi cantik. Betul. Kamu kau udah pak aku ni? Taulah tadi mu kata mu kemalangan. Takkan muka mu cantik? Tadi mu kata mata mu bengkak. Nanti dia ejah muka mu. Nanti dia ejah. Mu kalau duduk lorong aja taip nanti dia pergi ejah. Eh buka buka pintu tu saya busuk ni saya. Belawak nak tengok orang ni. Boleh percaya mano. Aduh, dia janji nak tunggu kat syurga. Mu mati dulu dia kahwin lain dah. Bebe nak nikah dengan bebe. Bebe. Cari duit bagi kita nikah dua. Aku SD mampu. Dia belaki lain. Puyuh tu kapong mek aku. Kapong budak ni. Kapong aku nu naratiwat. Naratiwat. Oh, kampung kampung hantu ni naratiwat. Okay, bukan nak pergi aku, Zai, kat belakang. Aku sekarang ada apa-apa tak kat anak dia? Adalah buah pembali. Pergi ke depan cepat. Bagi settle semua. Jujur eh, jadi orang. Okay. Jujur. Jangan nak balik kuat. Habis pitih mak mu. Jujur-jujur jadi budak baik eh. Jujur-jujur. Jugo-jugo tu maksud dia apa? Jugo. Wak ni beli ni. Mak mu tak cari duit dah budak. Etika suruh. Jinnati wannas. Minal jinnati wannas. Minal jinnati wannas. Minal jinnati wannas. Minal jinnati wannas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يصلح ساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يصلح ساحر حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر
wala yuslihu sahir wa haisu ata. Boleh, boleh. Kalau head pun boleh. Kalau tengah period pun boleh juga, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal lazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sya'a. Wasi'a kursiyu as-samawati wal-ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. ولا يؤذ حفظهما وهو العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ Nak gap lagi? Nak gap lagi? Aku nak gap. Ha? Bila memari ni? Bila memari? Aku lalu nak ngomong ya lama lah. Atau harus saya gap orang yang nak ngomong ya? Aku yang kata. Tu yang siapa? Tu yang siapa? Lakum. Tuhanmu nak hantar ni pasal apa ni? So, mampu pok dia. Mampu pok dia? Cakap betul-betul. Cakap betul-betul, jangan main-main. Nak bagi mampu siapa ni? Malam tu dah rumah tu. Sebab apa salah apa dia buat ni? Dia buat salah apa sama dengan pergi mampu ni? Kamu nak jadi macam budak kecil juga? Ha? Bodoh. Hak tu bodoh. Ni hak ni pandai. Yang ni pandai ke? Ha? Yang ni pandai ke apa? Aku mahu nak penambung lah. Ha? Dia apa dia? Dia bagi nak kenal lah dengan oh, sekarang pasal. Kau nak kenal aku lah ni. Asal apa bunyi rumah dia? Kau nak kenal gaya Eddie kau? Oh, dia sebut nama aku lah. Oh. Perempuan ni sebut nama aku? Ha lah. Oh. Mu, sama dia sebut. Oh, jadi mu takut lah. Rumah dia, air Eddie. Mana air Eddie? Mana air Eddie? Kau minum air mu. Batu jadi mana mu? Tubik lah, sakit dia. Sakit dia. Tubik. Lari. Oh, ni tu. Debe tak adalah debe, boleh lah. Debe tu bergarang kan? Ganas. Ganas ha. Aku sendiri mari hari ni. Oh, mari hari ni jumpa nak jumpa aku ni. Ha, nak kenamu. Ah, sekarang dah ada kat depanmu. Sekarang ni debe. Sekarang ni nak mu nak macam mana? Kau cek-cek kutip mampu meleh habis. Iyalah. Dah hantar aku sembelih lah habis. Takkan kau nak simpan lagi? Tak selesai. Tak selesai. Lagi tak mampu kau dia. Lepas tu aku takkan aku nak bagi mampu. Mari lah bubak 100 kali pun. Dia hantar lagi? Hantar. Selagi ada. Banyak piti dia. Ha?
Tok makan pitih, menggohok sendiri. Sendiri je buat? Ha. Oh, macam ni nak kena serang balik dah ni. Nak jadi macam budak kecil tu ke? Ha? Aku malu nak kena mu lah. Oh, nak kena aku je? Lepas tu sekarang dah kena nak macam mana? Aku nak kelik je lah. Eh, kelik tak boleh lah. Mu dah jumpa dengan aku, kena buat perhitungan. Mu ingat mari saja ke? Mu ingat mu mari saja ke sini? Mari nak kena balik. Mu mari-mari tadi mu cakap apa? Kena redebe. Orang kena bear. Mu mari-mari tadi mu kecek. Mu kecek apa kat aku? Mu dah lama dah duduk rumah dia. Lama. Ha. Lepas tu, takkan mu mari saja sini? Mu duduk igat aku kecek-kecek ya. Kecek apa? Kecek apa ni? Halu-halu yang mu igat ya. Aku mu tak rajin igat. Mu baru kenal aku hari ni. Baru kenal mu hari ni. Halu-halu tu bodoh-bodoh saja mu dia kecil. Kak ni yang besar lah. Ha lah. Aduh, ya awang dah mati ada seko lagi pula. Aku duduk nunggu rumah lama ni. Ha. Lagi buat apa keluarga dia ni? Supa tu aku suruh lah. Tuai, mana dia suruh? Tuai suruh buat benda. Suruh cegah rumah tangga pecah belah. Pecah belah rumah tangga. Nego biar mampu. Biar mampu. Biar susah. Biar susah. Bini tu biar sakit sampai lupa. Selama ni siapa yang buat kerja kat perempuan ni? Mu ke seorang lagi tu? Yang mati tu? Kecil-kecil yang bodoh-bodoh tu lah. Bodoh-bodoh tu lah. Loh ni aku kena buat sendiri tu. Buat sendiri? Lepas tu ada lagi tak? Geng-geng mu kat rumah tu? Aduh, tak hebat. Ha? Ada hebat lagi? Tak ada dah. Pakai kuat mu lah. Ha. Aduh, awang dah mati pula. Ada seko pula lagi lah anak betul kau ni. Kau suruh kat mana rumah dia? Dapur. Buat apa duduk kat dapur? Tunggu. Tunggu lah, tunggu masuk, tau. Masuk sakit lah. Aku pisau tau sebenarnya masuk ketuk laki dia tau. Masuk aku pergi lah duduk kaki dia tu. Sakit kaki dia. Sakit kaki dia? Masuk dapur sakit lah. Habis dia baling garam tu tak sakit? Duduk dalam rumah tu? Lari tubik lah. Lari tubik. Lepas tu bila masuk balik? Tak ada garam tu ya sapu-sapu tubik. Aku masuk mu lah. Faham. Yang lelaki dia pula pergi baling garam tu banyak-banyak. Orang dah cakap sikit je. Aduh. Masuk air betul lah. Tak apa kalau jambe pun payah aku garam. Apa tu? Sampai ke tandas pun baling jari baling garam. Aduh, mampus. Masuk air lah kau jin. Oh, ni datang sini nak jumpa lah ni. Aku nak kenamu. Ah. Debe sangat bunyi. Hebat bunyi. Dah, tak hebat. Apa kau awemu pun mampu. Mampu. Yelah, dia degil. Kalau tak degil, aku tak bagi mampu. Tak ada orang nak curi dah duit lah ni kau dia. Tak apalah, nak buat macam mana? Payuh dah lah, mek akunya. Mampu awe kak. Ah, kata mek boleh cari baru punya awe. Tak boleh tahu awe dah lah. Nak kena ajar payah. Nak kena ajar payah? Oh, awe pandai lah. Boleh nak baru pun tak pandai. Payah lah. Mek payah lah apa ni? Payah dah lah. Tinggal aku. Aku kena cetung. Lopak. 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 Tak boleh buat apa lah lopak-lopak. Ha? Ni geng lompat pula ni. Patut kaki. Oh, patut dia lipat tangan dia. Mati pasal apa ni? Mana aku tahu. Dulu mati pasal apa? Eh, takkan pun mati pun tak tahu pasal apa? Kamu kelih mata aku hitam ni kena apa? Kena apa? Kena penumbuk. Kamu tak tahu. Kena penumbuk. Mana aku tahu mu yang mati, takkan mu tanya aku pula? Mati accident. Oh, mati accident. Bawa laju lah ni kereta. Lepas tu tak boleh bawa laju kereta. Anak tino dia luar ni boleh nampak aku. Boleh nampak? Haa. Lepas tu? Royak lah kau umi dia.
Oh, dia royak ke umi pocong, dia? Pocong, pocong. Umi ada pocong kat dapur tu, Umi. Oh, ada dia. Ada abang yang kecil tu dia nampak ke? Eh? Lepas tu dia pakai kau garang. Oh, lepas tu balik garang ke dia kat mu? Haa lah. Habislah kain kapan. Masin lah kain kapan. Umi pocong, Umi pocong. Kena dah aku budak tu. Mu apa yang gedebel ni? Gedebel lah kalau pocong memang gedebel. Aku bawa game lagi. Hari ni aku tak bunuhmu. Hari ni aku lepas kamu tapi aku nak bogehkan. Aku bukakan kapamu, mu balik pelan-pelan. Boleh? Pergi balik dekat mek mu. Minta baju baru. Minta baju baru. Baju aku baru lagi lah. Baru lagi, kotor dah. Sekejap lagi, kejap lagi kena belasangkan aku dah kotor. Bogeh kamu balik, balik kat mek mu. Mek, kena belasang Eddie mek. Minta baju baru mek. Satu masa nanti aku jumpa juga dengan mek kau ni. Tak habis-habis mek ilmu hitam kau ni. Baru aku kenal mu. Tuai gare. Tuai gare? Mana ada garang, aku lembut je cakap dia. Garang yang mau beri kau dia, tu lah suruh pekong aku. Tuan garam, bukan garam, tuan garam. Oh, tuan garam, kena kat dia. Aku kosek sikit rumah dia, mulaka garang ready kau. Ni lah Eddie. Ni lah Eddie. Haa, ni Eddie ni. Yang dia sebut-sebut tu saya lah. Bunyi, aku bunyi lah rumah dia. Mulaka garang ready kau. Tawa sama kat aku. Tawa tu. Aku cabut. Duk turu. Nak tahu siapa Eddie tu. Cabut lagi turu. Rupanya mu Eddie. Mu paling takut benda apa mu paling takut sekali? Aku tak takut siapa. Tak takut siapa pun? Takut siapa aku. Habis kalau balik garam tu sakit? Lari lah. Lari aku lopak, lopak. Lepas tu, dah habis garam tu, masuk balik? Dah kalau dia banyak hari, nyoleh dah garam tu, dia sapu. Aku boleh masuk mula rumah dia. Pula dah. Tak apalah, lepas ni tak payah masuk dah lah. Boleh? Boleh tak? Lepas ni tak payah masuk lah. Eh, tak lesah lagi kejap aku. Kejap apa? Kau yadol lagi, tak cerah. Nak cerai pasal apa pula? Orang nak suruh dia cerai lah bini. Nak pergi kat siapa kalau dia cerai? Nak pergi kat siapa? Biarlah dia nikah dengan orang lain. Nikah dengan orang lain? Yang dia cerai, tak senang lah hidup set dia. Awang lah. Awang dah mati. Yang ni pocong satu ekor lagi kat rumah dia. Dia tak puas hati. Awang dah kena bunuh. Nak kenal lah. Nak datang sini. Ha, ni dah kenal lah ni. Aduh. Awang, awang. Siapa suruh mu mampu dia? Kalau aku tak mampu dia, tak dapat kenal dengan mu. Tak boleh dah dia nak berunggah rumah milah mu kejap eh. Rumah milah? Anak dia kelik, tak ada tak berunggah dah lah. Apa tu? Berunggah lagi-lagi. Oh, main lagi-lagi. Susah. Aku tak boleh nak berunggah. Aku lopak dengan guling ya. Guling? Aduh. Masuk air betul lah. Apa aku nak buat dengan kau ni eh? Aku nak buat macam mana dengan kau ni? Tak usah tolong lah. Tak usah tolong? Tak boleh lah cik. Tadi kata nak kenal-kenal. Kalau dah kenal, kena tolong terus. Hari tu dah elok dah badan dia apa semua. Dah sakit belakang balik apa semua kau punya kerja. Dah. Awal tak kelik. Pagi dah awal? Awal tak kelik. Mek aku suruh aku dah lah. Dia tahu dah lah kalau tak kelik. Kalau tak kelik maksudnya apa? Masuknya masuk Islam ataupun mampu. Kalau masuk Islam dia tak kelik lah? Tak kelik tu lah. Kalau dia masuk Islam dia gimana? Mana aku tahu. Oh, dia dua je lah. Atau kalau ustaz tu dia buat aku mana. Oh, kalau ustaz tu bagi masuk Islam dia tak kelik lah? Tak lah, tak boleh jumpa dengan Mac. Oh, dia dua lah sama ada masuk Islam atau ni, mampu ke? Mana mu tahu awak mampu? Dah, tak kelik. Sekalau ada soal mu gedik-gedik-gedik-gedik dalam rumah tu. Lalu dia tak ada dah? Tak ada dah ni. Aku pun tak tahu aku ke bumi kan awak. Banyak minggu dah tak kelik ya Allah dah tu. Mampu dah tu. Kalau ada seorang aduh.
Lo ni aku hadut situ. Tiga seko lah ni. Tiga aku lah. Tak ada lagi dah. Ada juga orang lain. Kat mana lagi? Sako dia mari. Siapa? Sako keluarga dia. Sako pula? Haa. Keluarga Saka tu nak buat apa? Mari tengok cucu dia lah. Alah, tak payah tengok lah. Kau pun dia tak boleh halau Saka bodoh je tu. Mari tengok. Sako, Sako. Lepas tu bila pocong masuk, tak ada pula dia halau je. Kau tengok dah tua nak mampu. Tua nak mampu. Tua nak mampu, siapa? Saka tua nak mampu. Oh, Saka tua nak mampu. Oh, tak takut lah? Tuh, aku kata aku tak takut. Sako. Oh. Sako dia mari tua pada aku. Bokok. Oh, Saka pun tu nak mampu. Patut dia tak takut. Tegaklah dah, sudah buka lah ikatan dia. Hey. Tidak jadi super aweh. Aku tak boleh cakap Kelantan ni, aku tak faham sangat bahasa ni. Nak jadi super aweh kau dia nak buka. Teguk sangat dia punya Kelantan ni. Aku tak usah buka. Dia mau jadi super aweh dah. Kan tak? Kalau aku islah kamu, aku kena kebumikan sekali. Kalau aku bunuhmu, pun kena kebumi juga. Mu dah pernah mati, kena kebumi lagi. Dua kali kena kebumi. Tak pernah dia buat orang. Tak tahu kau duduk gini ni. Mu tahu. Teruk lah. Kesian lah. Kena ikat gitu. Haulah. Kesian juga lah. Habis lepas ni kalau kita mati, tak payah ikat-ikat lagi lah. Bapak duduk terserah lagu ni, supaya akulah. Tanya budak tu, lenguh lagu mana dia rasa? Budak mana? Pateng lah. Nak tanya dia macam mana? Dia rasa kau nak supa aku rasa ni. Nak tanya macam mana dah mati? Bukan, macam tu tuan badan ni. Oh, tuan badan ni. Dia rasa sakit lenguh macam ni lah. Oh. Kalau dia aku masuk dalam tubuh dia lagu ni dia rasa. Macam mana ada dalam tubuh dia macam tu lah, merasa sakit dia? Tanya-tanya saya, tanya. Lepas tu suruh buka cepat. Aku tak faham bahasa dia ni. Apa sebab teruk sangat bahasa Kelantan kau ni? Dah. Kamu gua sawek Kelantan lah. Aku ramai gak kenal Kelantan tak teruk macam ni pun. Dia mau buka belakang dah. Nah, kau tahu nak makan dah. Ha. Kau buka kain bawah demo. Ha. Boge kan demo. Kau buka bawah dulu ni. So 2 3 4 5. Mu buka ilai lah lenguh aku. Lepas tu, nak bagi mu... Aku, mek aku, nak cetung aku jadi gini. Kamu nak suruh aku buka di dia? Ya. Kau tahu kan, kau buka ke atas, dia mau buka pelik di kata belakang ada. Beres? Beres tak? Kau yang buka atas dia membuka balik belakang boleh? Hidup ayah aku banyak lagi nak kena buat. Tak apa, tu tak apa nanti kau yang beres ke. Dia mau nak suruh buat apa ni? Aku suruh mu lepas aku nak kelik. Mu tunggu tak boleh dia. Mu tak boleh kelik. Mu tak boleh kelik dah. Aku main nak kenal dia je, bukan aku main nak mampu. Salah, tak boleh. Oh, main nak mampu. Oh, mu mari nak kenal aku je? Hau. Lepas tu kalau mu mari nak kena aku, masa apa mu bagi dia sakit-sakit? Masa apa bagi dia sakit-sakit? Mu kalau nak kena aku, mu datang je lah. Tak payahlah pakai dia, datang tengok jumpa aku. Pasti ya, saya tahu mana tempat mu. Oh, mu tak tahu? Kalau dia tak mari, aku tak tahu. Oh, tak iya juga. Kalau dia tak mari, banyak nak tahu. Masa budak kecil tu mari, pasal apa tak mari sekali? Muka budak tu, nak kucar dia pakai aku. Loh ni aku, nak kucar dia. Oh. Faham. Dah buka lah tu, yang mana yang kau ikat tu. Naya lah kat dia. Pada aku lepas, tak payah kacau orang lah. Kau tanya tu kau buka, lepas tu dia buka lain. Dah lah, aku suruh lupuh. Lepas tu kalau aku buka, tak lupuh budak ni. Tak payahlah lumpuh. Lepas ni tak payah ikut mek mu lah. Kalau mu tak nak dengar, aku buat mu jadi macam awang juga. Aduh, suruh dia mati. Aku ni kira dah berlembut sebab mu kata nak berkenalan dengan aku lah. Ni aku dah mari ni, dah jumpa dengan aku ni. Dah kenal kan, gedebe kan? Gedebe tak? Gedebe tak? Tak duduk tu gedebe mana? Tak gedebe mana, yelah belum mu duduk depan. Bekeh mek aku lagi. Gedebe mek mu lagi? Bekeh mek dia lagi. Bekeh mek dia lagi.
Biar betul ni, Mac mu lagi grebek ni. Dah, dah, buka lah. Buka tangan tu, kalau buka tangan dia buka lain. Jangan call-call, sahabat ni call-call, aduh. Boleh? Jangan call dulu. Aku banyak kerja, lagi nak buat. Laki bini ni, tak cerah lagi. Tak apalah. Lagi kau suruh dia pisah, boleh? Kenapa? Boleh tutup belakang dah nak suruh dia. Tak sewi dia berok. Tak sewi belakang dah. Tak sewi pergi berok? Kenapa tak sewi bagi dia berok? Oh, nak suruh sakit. Dah lah, pocong buka lah. Cepat lah. Cepat, pocong banyak ni hantu kat luar tu. Cepat. Ui, pocong. Kejap hantar toyol, kejap hantar pocong. Bengong mek mu ni. Koyak dah mek aku buat sendiri. Mu nak gapo dia, ada belakang dengan dia. Aku nak buat apa? Ni mu ni, super cabar dia, tahu tak? Memanglah aku cabar dia. Mu igat aku, super mencabar dia. Dah mu kacau, aku tak takut lah. Sekarang dia kacau saudara Islam aku tak peduli siapa pun dia. Aku mesti ligat mu ya. Mu tak nak dengar cakap aku, mesti aku ligat mu. Kalau mu elok-elok, aku lepas mu elok-elok. Tapi aku tak bagi mu pergi balik kat mak mu. Balik tempat asal dia. Takut aku nak klik kubur. Habis tu? Aku nak hantar mana? Takkan aku nak hantar mu shopping kompleks? Aku duduk molek-molek dah umur dia bertahun dah. Tak payah dah duduk rumah dia. Nanti kau kacau dia lagi. Beli rumah mak aku. Mak selalu panggil nama nama apa? Mak mak panggil apa nama dia? Wahai. Ha? Wahai. Wahai. Apa Wahai? Apa dia? Wahai. Wahai nama dia? Wahai. Ha. Wahai. 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 Buruk nama dia. Dah dia. Woi. Hey. Kau datang? Wohi. Wah, aku pun baru pertama kali dengar nama Wohi ni. Dah aku asal Alexia. Oh, Alexia juga. Oh, kalau... Oh, ada ke nama Alexia Wohi? Wohi. Wohi. Wahid biasa dengar. Oh, dia kalau Alexia, Wohi. Kalau Alik Malaysia, Wahid. Wohi. Wohi. Bagi boleh lah. Sampai panggil nama ni. Wohi. Dia mata nyawa pun kena boleh. Lepas lah aku nak klik ni. Buka dulu. Apa yang mau buat kat dia, buka dulu. Lepas tu aku lepaskan. Wohe. Aku royak mu elok-elok ni, wohe. Buka dari belakang, wohe. Lepas tu, terlepas. Buka ikatan tangan dia dulu. Mu tak buka betul. Aku, mu balik bogey. Betul aku cakap. Mu balik bogey. Menangis mek mu tengok. Mu tengok. Tak ada, tak ada kengkapan lah. Mesti balik bogey lah. Apa ikatan kat badan? Tak. Kaki tak boleh. Kaki dia tak boleh buka. Mampu dia. Buka pakai tangan je. Wohi. Kawin kecek molek-molek ni. Alah buka. Nanti mek aku tahu. Marah aku. Dok, mek mu tak tahu. Mek mu pun tak berani mari sini. Cepat wohi. Kau ni awel mabuk lah. Awel-awel lah. Awel mudah-mudahan dia tergolong dalam orang-orang yang beriman. Sekarang mu ni dah tak beriman. Lepas tu kacau orang pula lagi. Aduh, masalah betul. Cepat wohi. Apa mu buat kat badan dia tu semua, buka balik ikatan tu. Nah, yolah weh. Hari tu elok dah, pergi kacau pula. Aku ada seomong rumah dia. Mana aku nak tahu, aku tak pergi rumah dia. Kalau aku pergi rumah dia, aku nampak kamu memang teruk mu kena. Ohe buka, ohe. Saya buka dah tangan tu.
Lu nak buka tandak, tak nak patri ni. Tak ada pakai ikat-ikat dah, pakai patri terus. Aku nak klik kalingan dia. Klik mana? Klik rumah dia lah. Iyalah, buka lah ikat-ikatan mu buat kat dia bagi sakit-sakit tu semua pulihkanlah balik. Kalau dia boleh, segarlah dia. Biarlah dia segar. Sekarang ni mu nak mampu ke apa ni? Aku nak suruh dia mampu, bukan aku mampu. Haa, tak sekarang. Bila mu nak berkenalan dengan aku, ni tempat sakaratul maut. Bila mu kata nak berkenalan dengan aku, mu berani mari tempat aku, makna kata mu kena buat kata putus. Sama ada mu nak sakaratul maut ataupun nak bincang elok-elok. Pasal tu aku panggil sini, nak bagi mu bincang elok-elok dengan aku. Kalau mu tak nak sakaratul maut, kamu buka semua ikatan tu sekarang. Punya malah nak buka. Malah tak malah aku tak nak tahu. Nak buka ke tak nak? Buka je. Apa benda yang kau buat kat badan dia, aku tahu tubuh dia segar balik. Sibuk pun nak bagi dia lumpuh lah apalah. Aku masuk air lah kau. Banyak aku buatnya. Tekan lah. Banyak sembang. Eh, buka belakang. Dia ada, ada lah. Kau dah buka tali kata tangga tu, buka belakang ada. Mu buka? Aku buka lagi sakit mu. Cepat wohe, nama kau dah lah buruk wohe. Wohe cepat. Boleh mak aku marah. Jangan fikir pasal mak mu, mak mu takkan ni. Awe boleh tak berani buat apa dah. Ha. Yang mu aku tak bunuh macam awe. Sebab awe degil, curi duit orang. Banyak kesalahan dia buat, curi duit orang. Dia kacau habis anak-anak perempuan ni apa semua. Ha, tu pasal aku kena bunuh. Aku kata anak dia. Main air. Main air dia beli air. Kata lah. Aku korek budak tu. Korek? Tak takut ke orang. Tak takut ke orang. Teruk sangat bahasa Kelantan ni. Cepat wohi. Aku berdiri depan mu juga ni sekarang. Aku tengah duduk ni kira mood aku hey, tengah cantik ni. Hei, kamu tak tolong budak ni ke? Nama dah lumpuh. Nama dah lumpuh? Tak apalah lah ni Allah Ta'ala tu dia bagi dorongan. Ubat dia bagi dorongan, aku tolong lah. Bubak mana penting? Wohi. Aku tak tahu yang lain ni baru jumpa aku bodoh kali je. Hari tu awang, ni dah wohi pula. Yang lain-lain tu aku tak tahulah. Itu dia bukan jumpa aku. Wohi bubak sungguh. Wohi. Wohi. Aku royak mu elok-elok ni wohi. Aku tak pernah lagi sebab pocong tau. Nanti mu balik nanti berbirat badan. Cepat. Cepat wohi. Sikit dulu lagi budak ni nak lumpuh. Eh, mari jumpa dia ni pula. Sikit lagi nak lumpuh. Lambat wohi buat kerja. Wohi. Biasa kalau pergi berubat-ubat, mu lari ke apa? Aku duduk rumah. Rumah je. Oh, hari ni sebab datang sini. Lain-lain buat hijau. Oh, mana kata hari ni sebab datang sini sebab perempuan ni selalu sebut nama aku lah. Haa, lah, peku gare. Tawa nama Edi. Pada suruh perempuan ni letak gambar aku empat penjuru lah. Biar takut sikit korang. Cepat, wohi, cepat. Cepat, nanti kena sebat dekat wohi. Cepat, wohi. Pak Edi dia tu. Dah, cepat. Nak kena sebat ke apa ni? Nak kena sebat aku sebat ni, wohi. Aku tak ada lepas kau macam tu elok-elok je. Kalau kau elok-elok dengan aku lepas elok-elok. Cepat. Lain-lain bodoh belakang. Lepas tu okey aku jadi bodoh juga tu lah buka. Yang lain tu bodoh-bodoh lah. Yang mu sekarang ni. Aku baru kunci nak suriyo. Kunci nak suri nak buat itu awang dah buka. Yang kau kunci dah kenapa pula. Sekarang ha, ni dia nak tidur dengan suami dia sampai kepanasan kau tahu tak. Hari tu dah elok dah. Padahal aku duduk dari tubuh dia duduk gini. Ha. Laki gila akaknya lenguh lah. Oh, lenguh lah. Ha. Habis kalau dia peluk tok laki dia kenapa tiba-tiba kepanasan? Mau buat apa? Aku buat. Oh.
Nayolah orang lama tak. 3-4 bulan tak usah oh jantai. Tak boleh tidur sekali. Apa dia cakap? 3-4 bulan tak boleh tidur sekali. Kalau tak lelaki tidur sekali, kan lelaki bini kalau 3-4 bulan tak dapat tidur sekali, dia tak nak lah. Lelaki tak nak lah. Lelaki tu jadi tak nak. Dia kahwin lain nanti mu nangis mu nanti. Tua badan nanti nangis nanti. Kahwin semua lagi. Aku nak. Oh, nak aku suruh gitu. Suruh cegah. Bagilah yang cantik-cantik seorang nanti barulah jadi. Ni tak bagi pun macam mana? Patut lelaki yodoh. Dia nak. Eh, mana hodoh pula? Okey, dia nak perangai. Wohei. Sebelum darah aku naik, wohei. Sebelum aku panggil nama kau wohei hak tui. Lebih baik kau buka sekarang. Ha, nama kau dah wohei, dah okey dah tu. Kalau aku panggil wohei hak tui, nanti kau teruk nanti. Buka sekarang, cepat. Hei, kau ni memang nak mendapat ni. Bukalah, buka, 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 buka. Tak apa, mu jangan fikir pasal mek mu, cepat. Depan ni budak ni rajin masuk tersangka. Biar, biar, biarlah. Tak payah sibuklah urusan manusia. Mu duduk dalam mu je dah lah. Mu tak payah kacau lah urusan manusia. Ni yo rajin, minum air mu. Tak apalah dia minum air aku. Jadi malah. Biar je lah dia minum air aku. Kalau tidak, nanti dia sakit. Kali ini naik muka aja ke omu masuk nyipeng rumah. Ha, okey lah tu suami dia sayang. Aku tak sebenarnya sayang, nak suci ke? Tahu tak? Sakit pun lagi lah. Tu, bawa air banyak nak mampu tu. Aduh. Buat malah, dia buat rajin. Nanti apa dia baca dari air dia tu. Nanti aku buat daripada pusat rawatan punya pipe air sampai rumah dia. Lagi kau susah ni. Nak? Nak tak? Lah kali ni sembuh aku dengan air tu. Ha. Dah aku dah ajar lah ni. Ha. Aku dah ajar cara baru tu lah. Pisang lah ni. Cepatlah wohei hak tui. Wohei buka. Banyak. Koci. Buka je tak apa aku tunggu cepat. Lepas tu aku tolong. Yang mana berat-berat tu aku tolong. Kau buka je yang mana sepatutnya. Cepat. Cepatlah siar tubuh ni nak bagi sampai tak boleh jalan. Apa tak boleh apa? Stroke nak bagi apa? Nak bagi lumpur tak payahlah. Buat kerja lain lah. Buat kerja lain. Jual goreng pisang apa ke. Jangan bagi macam ni lah. Banyak kerja lain boleh buat. So lupa aku nak darah dia tu. Yang lumpur pun rumah. Siapa mak saudara lumpur? Siapa? Dari dia tu dia buat jadi lupa macam tu. Tiba-tiba? Tak, dah lama lah. Dia, mak saudara dia, Yasa ni, dia pakcik dia tu kahwin dengan Yasora lagi ni. Mm-hmm. Jadi mak saudara dia Yasora lagi ni suruh buat lupa mak saudara dia Yasora lagi ni. Sebab dia marah lelaki dia kahwin. Pulak dah. Kahwin nak buat lagu tu. Mu pulak nak tolong. Dia nak suruh buat jadi macam tu lah. Dia nak buat jadi macam tu lah. Bukan aku nak tolong. Mu kata mu nak kenangan aku. Mu datang sini. Aku nak kenangan mu lah setara mana hebat mu tu. Iyalah, pasal tu lah. Kita berkenalan lah sekarang. Nak jadi kawan ke tak nak? Buka mek pula apa. Buat apa nama dia? Hak tu je apa? Wohei, buka wohei. Wohei buka, wohei hantu dah ramai kat luar tu, wohei. Kau jangan macam-macam dengan aku, wohei. Wohei. Aku kecil-kecil bodoh tak okey, aku jadi bodoh juga. Tak ada. Bila mu tolong aku buka benda ni, mu selamat. Kata aku nak pergi duduk mana? Mu nak duduk mana? Mu goyak kat aku selama. Aku duduk rumah dia. Rumah dia? Kalau aku klik rumah tuai aku, dia ambak pergi pulak. Tak payah pergi rumah tuai mu. Mu duduk rumah dia boleh. Tapi dengan satu syarat, mu jangan masuk dalam rumah dia. Tak boleh aku nak masuk. Kalau mek aku suruh. Tadi kata tak nak dengar cakap mek dah. Aku hantar mu balik. Aku nak hidup mana. Aku hantar balik rumah mek mu. Mati tak? Haa, mati juga. Ha, aku tahu pun. Sekarang ni aku bagi mu duduk kat situ. Tapi duduk dekat luar rumah je. Jangan duduk dalam rumah. Nanti anak dia takut nanti. Tu, Tino tu. Tak takut kat aku budak tu.
Yelah, nanti dia koyak ke mak dia lagi. Dia koyak ke mak dia. Pocong tu masuk mak dalam rumah. Ha, dah dia bagi tahu. Mak dia bagi tahu kan aku. Lepas tu pekor dengan garis. Ha, pekor dengan garis. Mu isi cukup lah garis. Garis lebih banyak. Eh, aku nak tambah lagi. Biar banyak-banyak sikit. Tapi dengan syarat mu jangan masuk rumah. Kalau mu duduk, dia sebab dia buat dalam rumah je. Luar tak buat. Duduk luar rumah je. Tak payah masuk dalam rumah. Dia duduk dalam rumah. Hmm. Aku duduk dapur rumah dia tu. Ah, lepas ni tak boleh duduk dapur dah. Kalau dia masuk dapur bawa dia sakit. Kalau dia duduk luar, dia tak sakit. Cepat. Duduk luar rumah tak apa. Jangan duduk dalam rumah. Boleh? Punya malah nak buka banyak. Bukalah. Buat dari sekarang. Kaki lagi, lutut lagi, tangan lagi, lengan lagi. Ah, buat sekarang, jangan banyak cakap. Lagi, jubu buat. Dia lagi, punggung dia lagi. Jubu kau buat apa dengan jubu dia? La ilaha illallah kau. Tutup nasu dia lah. Apa teruk sangat perangai kau sampai jubu pun kau kunci juga. Teruk dia. Belakang dia, tepuk dia, muka dia intelligent pada muka. Okey, cepat. Sebelum aku bangun, nak kerjasama atau tidak? Laki dia pun tak kena nampak hudup kau bini dia. Nak kerjasama tak? Siapa? Kenapa? Tak ada tanya kawan dia masak tak pernah. Sekarang pun tak pernah. Dah ambil nombor dah. Nak kerjasama ke tidak ni, Wohei? Wohei! Nak buka ke tak nak? Aku tanya mu, aku nak pergi duduk mana? Mu buka dulu, nanti aku fikir. Cepat. Kalau aku klik puyuh, dia cepat, hambat kami pulak. Kan aku hambat ni kan? Nak buka ke tak nak? Nanti aku hantar tempat yang comel sikit. Nak buka ke tak nak? Tak duduk kubur. Tak duduk kubur. Nanti mu bagi tahu. Sambil mu buka, mu bagi tahu mu nak duduk mana, nanti aku hantar sana. Duduk mana? Aku buka-buka-buka, aku nak lari pada tuai aku. Tak pergi kat tuai mu. Nanti aku bagi nama baru. Nanti bila tuai mu panggil, oh hey, dah, nama baru dah. Tak ada dah, oh hey. Kamu tak payah datang. Aku nak duduk mana ni? Buka dulu. Nak buka ke tak nak? Aku nak buka, aku nak tahu tempat aku duduk dulu. Dekat mana nak duduk? Mu nak duduk mana? Mu tak payah duduk Kelantan. Bahasa Kelantan mu teruk sangat. Mu duduk KL Kuala Lumpur, duduk KLCC. Aku nak lari pada tuai aku. KLCC banyak. Perempuan Mak Salih apa semua ada. Nanti mu pilih mana mu nak kawan. Tak payah duduk sini dah. Tak payah duduk Kelantan dah. Teruk sangat bunyi Kelantan ni. Lama-lama nanti macam ni. Kalau mu bunyi Kelantan lagu ni, strok tau lidah masuk ke dalam. Dah biasa kecil gitu. Oh, Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur, KLCC. Tak ada pun aku hantar kau penjara Kajang. Penjara Kajang pun okey juga. Duduk mereka jahat. Tak, bu pun super, jahat juga, super demo juga. Tak apa demo tak nampak aku. Ha, tak apa demo. Tak nampak mu tak apalah. Cepatlah. Nak buka ke tak nak aku ni kan? Nak buka ke tak nak? Nak buka ke tak nak? Ni buka 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 cepat 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 cepat. Nak buka ke tak nak? Aku fikir mana aku nak duduk dulu. Aku hantar aku buka lah. Tak payah fikir-fikir cepat. Sekejap lagi kau sambil kau buka, kau bagi tahu aku nak duduk mana. Aku malah klik puyu. Ha? Aku malah klik puyu. Apa tu? Kampung. Kampung klik puyu? Kampung puyu. Dia tak nak balik. Kampung dia. Kampung tu nama puyu. Nama nama kampung pun teruk. Nama kau pun teruk. Dia tak nak dia tak nak balik kampung puyu. Kita pergi kampung jerung. Lagi kutu aku. Yeah. Kalau aku buka, aku tak ada klik. Sekarang kalau ni, klik, tak ada. Aku. Mu tak balik kat tuan mu dah. Aku janji ni aku hantar tepat. Bukan nama ni, nama binatang. Kita pergi ni. Lorong Haji Taib. Mana? Situ okey, situ. Situ kalau malam meriah situ. Nanti aku bawa lah pergi sana. Malam atu. Ni aku bawa mu pergi sana. Hantu ada kau? Weh, ramai hantu. Situ hantu ramai. Dia duduk tepi-tepi jalan je. Banyak hantu situ. Lala eh, situ okey. Tak apalah. Situ kalau mu duduk situ, dia orang akan jaga nanti. Mana yang agak cacat celah nanti dia make up bagi cantik. Betul. Kamu kau uduh aku ni?
Taulah tadi mu kata mu kemalangan. Takkan muka mu cantik? Tadi mu kata mata mu bengkak. Nanti dia ejah muka mu. Nanti dia ejah. Mu kalau duduk lorong Haji Taib, nanti dia perejah. Tak payah pakai cetung gini lho. Ah, tak payahlah. Tak payah, tak payah. Woi, lagi comel dia buat mu nanti. Pakai semak. Semak. Semak jetak. Semak. Kadang-kadang pakai kebaya, kadang-kadang pakai skirt. Bayu tengok konde, ah. Aku jatuh lah. Dah. Bukan. Oh, jatuh. Bukan, memang geng-geng ni lah sana. Habis tu ponde tu perempuan dia. Yalah dah. Boleh? Aku buka, aku duduk lain. Aku tak boleh duduk. Rumah dia, aku ada klip Puyu. Betul. Tak balik kampung Puyu. Kampung Puyu. Tak balik dah kampung Puyu. Kita pergi lorong Haji Taib. Pagi kalau mari orang lain, aku tak tahu. Itu tak apa. Yalah. Mu, sekarang ni aku nak cerita kat mu ni. Kalau dia sakit lagi bukan aku dah. Ya, aku tahu. Dah mu dah duduk kat lorong Haji Taib. Takkan mu nak datang lagi. Kalau mu datang lagi, aku kena bunuh lah. Mungkin aku tak pelik lama dah. Aku duduk rumah dia banyak tahun dah. Dah, sekarang ni rumah dia tak best. Lorong Haji Taib tu lagi best. Best gapo rumah dia, kulih dia. Hei, mu tak pergi lagi lorong Haji Taib tu. Ramai orang jatuh ke situ. Lalu pusing. Tak tahu dia orang cari apa. Dia pusing. Pak aku pergi. Sampai dia orang baling kasut tu. Kasut perempuan tu baling kat sini. Berambus kau. Lopak. Lepas pun tak lopak dah. Tukar baju ke? Dah, cepat. Kita pergi lorong Haji Taib sekejap lagi, cepat. Aku nak buka mana dulu? Buka mana-mana dulu? Mana yang berat dulu? Tangan dia lah. Tangan dia buka dulu. Satu mek aku tahu mampu aku. Tak ada. Mek mu tak tahu dah. Bau ni kuru dah sikit. Kampung Puyu tu apa tahu kat mana? Kampung dia dalam Puyu. Dalam kawasan tu jugalah? Dia tak jauh lah rumah dia dengan saya. Dekat je lah. Orang yang dimasukkan ni apa tahu tak? Tahu. Pergi jumpa je lah. Pergi jumpa cakap elok-elok. Apa benda masalah kau ni? Duk hantar-hantar tak habis-habis. Dia tak. Kalau pergi jumpa dia, boleh cakap dia tak ada buat ayat aku lah dia cakap. Tak laku pula. Wohi, buat betul-betul wohi. Awe bau buat. Bau ni awe buat. Aku perlu tambah pula. Pisok pisak. Mi aku ya doa dia cerah, biar cerah. Selagi tak cerah, mu jangan klik. Mu tunggu rumah dia. Aku 2 tahun dah tak klik. 2 tahun dah tak klik? Haa. 2 tahun dah. Mek bagi makan apa ni? Sampai apa? Ikut arahan teruk sangat ni? Aku sampai aku kering. Bagi makan lama dah. Tak cerah, mu jangan makan. Mu jangan makan. Selagi tak cerah, jangan makan? Haa. 2 tahun dah aku tak klik duduk rumah dia tu. Mau isako dia pak aku kena lagi. Nenek tua cekok mari sama kita cucu dia. Nenek tua cekok mari? Apa tu? Nenek tua selalu mari. Selalu. Oh, saka dia sudah datang. Tak guna nenek tua tu menyusahkannya. Dah cucu dia tak seko dia. Mari tengok sajalah. Nanti aku panggil lah nenek tua tu. Lempang sekali suruh dia pergi jauh-jauh. Mu panggil, minta dia mari. Dia tahu belakang. Tahu belakang lah? Sekejap lagi aku panggil dia. Mu panggil dia mari lalu, Datuk tu. Mu panggil belakang. Hak alik pok dia, hak alik mok dia ada belakang. Semua ada? Ada. Apa banyak sangat pakai saka orang ni? Nak buat apa benda tu? Datuk buih. Tak buih. Nyo ado mari. Tra dia buih. Au tu buka aku tuduh aku. Ora tak kosak ko.
Melihat aku sako berhasil, sako enak. Enak. Perut aku simpan. Eh, buang. Tak ada. Tak ada simpan. Perut aku simpan lah kau dua-dua tu. Hari tu awang bagus dengar cakap. Kau ni kadang-kadang main-main juga ni. Kau tahu menipu aku. Pak aku tak paku. Kenapa menipu aku? Tak ada, tak tipu. Aku dah cakap hantar lorong Haji Taib. Itu tempat orang bagus-bagus tau duduk situ. Kau tengok nama dia pun lorong Haji tau. Taib. Haji Taib. Taib orang lain. Taib tapi tempat tu tempat bagus. Tempat Loni bagus. Tu Haji. Sama tempat tu pun dah ada Haji. Nipu tu Haji Loni. Tu Haji molek-molek ni mesing orang lain. Oh, molek-molek mesing orang lain pula. Oh, tu Haji Loni tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Akhir zaman ni. Haji saja. Ha, cepat. Buka. Aku sipir tu jumpa dia dengan perut. Tak boleh. Jumpa semua buka. Buka lagi habis. Mung ni selabut lah aku. Aku nak hantar tempat orang baik-baik pun tak nak. Gila, berapa ramai orang nak pergi kat situ tau. Jumpa dia aku sipir. Aku yang dah. Aku tahu kau jumpa dia. Tak buka jumpa dia memang mu kena. Jumpa mu aku cocok jadi. Cepat. Tak apa jumpa aku dalam buku. Buku aku buka buku tu. Cepat. Aku nyuruh malah buku. Mudahlah mati aksiden. Lepas tu banyak cakap pula. Lepas tu duk kacau orang pula. Cepat buka. Dah. Buka semua. Umur aku banyak dekat, tu je. Dekat boleh perut hidup. Tu. Dekat perut tu. Dekat biarlah besar tu. Perut dia. Tak boleh. Nanti aku yang dah biar besar perut dia. Mengandung. Baru orang kata, oh gemuk sebab mengandung lah tu budak tu. Buang. Jangan banyak cakap. Aku sipir. Tak payah. Simpan apa kau kena sebat ni kang. Buka. Perut dia, cepik dia. Tak payah buka. Cepat, buka. Tuk. Buka, Mek. Mek pula apa? Apa nama dia? Susah lah. Wohei, buka. Nah. Aku bagi sopang sikit. Cepat, buka. Buka lah cepat. Kau elok-elok orang orang bagi kau kain kapan warna putih. Sekejap lagi kau pakai kain kapan warna hitam ni kan. Cepat. Tak nampak lah aku. Muka lah tedoh. Cepat, buka. Buka lah, bagi habis. Cepat. Nanti dia klik mesin lah dengan tok laki dia. Apa tu? Main mesin? Ha? Main mesin dengan tok laki dia? Nanti kau saya pulak. Biarlah dia saya. Mek aku sedar. Sekarang ni mu nak dengar cakap Mek mu ke nak dengar cakap aku ni? Mek tu yang aku. Sekarang ni aku nak hantar mu tempat lagi molek daripada tuan mu ni. Mu jadi tuan aku? Aku nak jadi tuan mu buat apa pula? Okey. Aku jadi tuan mu. Boleh? Yang penting buka je dulu. Jumpa dia lah payah aku nak buka. Kangkang sikit. Pum, tarik lah cepat. Tuan, berapa hari tak berak ni? 4-5 hari. Lepas tu dia detok kan. Budak ni dia cidik. Minum detok semacam. Oh, bila detok. 4-5 hari tak berak bila detok lah. Aku pisah tak suruh berak. Biar sakit peromah tu. Lama-lama lupa pumuk darah dia. Buka cepat. Weh. Oh, hey. Cepat! Nanti dia mesin dengan untuk lelaki dia. Biarlah dia mesin dengan untuk lelaki dia. Mu tak payahlah tutup lubah jubur dia tu. Wehehoi. Nayo ke dia. Kalau tahi tu tak keluar, nak keluar ikut mana? Cepat, wehe. Kalau dia tak berok, buncit lah perut dia. Tak nak bagi buncit lah cepat. Bagi kuku balik. Lepas ni dia buka jari kan, mandi limau kan berak terus. Aku baru lah biar dia gemuk baru apa hari ni. Mumpu tu aku mula. Cepat, buka. Walau mana lah budak ni. Orang kampung dah tak hilang duit lah. Dok lah. Toki ikan. Nanti awet tak aduk. Toki ikan tak kena hilang duit lah. Dok lah. Amir lo kapung. Amir terus. Aku nak tak amir lagi ya. Kena buat hijau ya. Hmm.
Pandai sembang. Dia dah ketakutan, dia sembang lah dulu. Saja nak lengah-lengah dia ni. Jadi aku duduk depan dia, aku check kalau ada memang dia kena. Aku memang tak hantar lu dia jadi taib ni. Jadi memang kena bunuh lah dia kalau tipu. Kalau bunuh aku tak klik jepang ambil aku. Iyalah pasal. Tahu, puas je muh aku duduk muh dia. Lu tahu, muh. Kalau muh duduk duduk satu tempat, lu tahu muh puas tak? Aku tanya muh. Maksud dia apa? Tak faham. Kalau ustaz duduk dekat satu tempat 2 tahun, jemu tak? Bosan tak? Dia pun dah bosan dah duduk rumah perempuan. Oh, dia tahun. Pun dah dia pun dah bosan. Kena ambak dengan garis, kena lari. Dah lah tak boleh makan. Tunggu saja. Aku mula gemuk lah juga. Kebakar-kebakar aku kering. Oh, masa 2 tahun dulu, mari gemuk. Gemuk. Lepas tu kagak aku kering. Selagi tak cerah, tak boleh makan kemung dia kata. Oh, dia ugut gitu lah. Ha? Selagi aku tak, suruh dia cepat, tak lagi tak cerai, tak boleh makan. Ha? Sampai aku kering lah tunggu situ. Boh, dia nak ada masalah rumah tangga, pergi berubat dah. Ya, ya, aku gerai lah. Tak cerah seumum, pahajuk pun umum. Mung pula. Sebulan sekali pun tak apa lah. Pak aku sampai bila tak nak makan? Tak cerah tak makan aku. Pak dia boleh makan lah. Lorong Haji Taib tu dia bagi makan kat tu. Dan kalau depan sikit tu kadang-kadang hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu ada gelandangan tu mau duduk sekali dengan dia orang. Lagi macam-macam makan sampai. Aku bukan makan nasi. Habis tu nak makan apa? Lu. Mu nak makan apa? Aku makan daun hore lah. Ah, daun hore ni yang susah ni. Daun tu aku. Daun hore. Darah hit. Aku minum darah hit. Darah hit, mu makan? Haa. Siapa-siapa letak kursi modeh tu, aku gila. Siapa tak bagi bersih modeh tu, mu pergi makan lah. Darah ke tu. Seduk tak apa tu. Habis mu nak duduk dengan aku macam mana? Aku mana ada darah hit? Darah bini mu, tak ke tak ada. Bini aku pula kena. Rumah dia ada darah. Tapi bulan ni tak ada. Mari hit kapung kali budak ni. Kalau ada seumur ada jambe rumah dia. Bulan ni tak ada. Aku tu tunggu tak ada. Aku kena cari gitu dah mek aku tak bui. Tapi kalau kita hantar dia kat lorong Haji Taib pun, sana pun mana ada darah. Darah period tak ada juga. Mencari tempat yang ada. Hospital. Mula letak aku hospital. Hospital tempat beranok ada. Haa, hospital aku senang. Tahu. Hospital boleh hospital. Hospital senang. Situ darah orang beranok ada. Haa, betul. Aku hantar kau ke hospital lah. Mana nurse-nurse yang kerek-kerek? Selalu hospital mana kita pergi hantar sana? Mana tempat yang nurse-nurse yang kerek-kerek? Siapa tahu tempat hospital mana yang kerek-kerek tu bagi tahu sekarang. Hospital dekat sini pun boleh. Tak nanti buat pergi serem be. Mana? Kat sini pun boleh. Bekat dekat Seremban je, mana-mana. Ah, kalau Seremban ikut kau balik lah kan. Kena motor. Eh, sekejap lagi Uzai balik. Besok dah cuti. Sekejap lagi Uzai balik. Ah, dah motor peluk dia kuat-kuat. Sekejap lagi kau singgah Seremban. Hospital Seremban lah. Boleh. Bau perut. Aduh. Dah dia tak boleh makan, aku kena cari sendiri. Tak apa, dekat hospital Seremban tu banyak tu. Hari-hari ramai orang kat situ, ambil je. Aku nak darah retina. Orang jantan aku tak sing. Orang jantan mana ada darah period? Sebab tu lah aku nak retina. Oh, kau ambil aku pun, aku ambil anak-anak dia. Oh. Mek aku putus hidup. Tua dah lah. Putus hidup. Monopos lah. Aduh, mek pula dah monopos pula. Dah lahir tak ada anak-anak dia pula. Kena tibai. Aku tak tanya tau. Mu yang buka aib. Apa? Tuan mu. Aku tak tanya. Dah juga tak ada sungguh. Yelah, tak ada sungguh lah.
Bulan ni aku tak boleh makan lagi. Budak ni tak mahir lagi. Tak payah lah lepas ni kita hantar tempat baru. Hantar ke hospital. Jumpa dia ni, jumpa dia ni. Lagu mana ni? Lagu mana pun buka lah. Aku tak nak tahu. Aku paling malas buka. Cangkung kat bawah tu cepat. Buka bagi habis. Jangan lepas habis lah, terberak pula dekat sini. Bagi aku keluar kamu dulu. Lepas tu pergilah toilet. Berak kat sini pula satu hal lah, nak kena dirang. Ha, ni pun dah bawa busuk dah ni. Ha, pisang ni. Buat ni ya ketuk sini bemu. Ketuk bodok budak ni aku buat. Ketuk dok mesin tak boleh. Ha. Jangan main-main aku. Pandai dia jaga aurat weh. Aku yang tutup pakai kain tu gila. Kau tengok daripada awal lah lain kali. Hantar SD. Ha? Hantar SD. Dia nak balik Serambai ya? Kita hantar SD. AST? Tak boleh. ST sama lah. Tak ada period. Aku suruh buka je benda tu. Janganlah kau kentut kat sini. Dah bau busuk dah ofis aku ni. Weh, aku dah pening kan ni. Aku nak korek burik dia lah. Haa, korek. Banyak aku tutup ni. Siapa tak ada orang tu lelaki ni. Gosok-gosok pun tak jadi apa. Nah, yolah. Jadi tok lelaki je. Mek aku yang ada buat sampai cerak. Biar pada muka. Kalau orang lain buat biar ada nafsu. Ha. Dengan orang lain ada nafsu. Dengan tok laki tak nafsu. Masih baik bini dia ni. Juru kalau jenis berona. Cari pelai lain. Dengan tok laki tak boleh. Dengan orang lain boleh. Eh, buka pintu tu, Zai. Busuk ni, Zai. Tak apalah, buka je lah. Busuk ni, aku dah pening kepala ni. Buka separuh, tak apa. Bau luar. Mana lagi nak suruh buka? Apa yang mau buat tu semua buka? Papa munggu aku nak buka juga. Semua buka. Satu pun jangan tinggal. Tekok ni, ya aku tak buka lagi di belakang. Buka cepat. Aduh, binatang apa busuk ni? Bawa aku lah. Enggak aku mati dah, ke? Yelah, aku tahulah. Tangkap kepala dah ni. Aku mati dah buruk bulat dan mau pergi gali. Yolah lah busuk. Mayak. Bau mayak tak apa. Jangan buka-buka tu. Mau berak dah seluar tu. Hei, dia ni tahu. Berak tak berak. Ha. Tadi dah bunyi prap. Bau akulah tu. Mau sabar meta. Okey, aku sabar. Boleh bau aku ni. Baulah tu aku dah pegang kepala ni. Yolah aku mayak dia pergi gali. Kenapa dok bulat? Macam mana dia mati? Mati kemalangan. Siapa langgamu? Orang langgamu ke mu langgar orang? Tahun nak tebah tu bawa lagu mana pergi tepuh aku. Dia tepuh mu? Ha, aku naik motor. Naik motor apa tu? Dia tepuh aku gelek masuk bawah bah. Oh, wah, hancur lah. Hancur tak? Molek-molek aku pergi cari dari babah tu ke? Cari ada balik? Ada ruak ke anak budak ni? Lepas tu, dari babah jadi mana? Dah let go. Dah let go apa? Dalam, ha? Dalam, oh, lock up. Dah let go tu dalam apa ni, semak. Dalam semak. Masa mati dulu umur berapa? Aku muda lagi. Berapa umur masa mati dulu? 25. Ada awet masa tu? Adalah aku nak bini. Nak bini, lepas tu menangis lah tu awetmu. Ha. Lepas tu sekarang... Tak ada bini aku. Tak ada bini? Nah, iyalah. Ha, tak ada terah. Banyak kali demo aku ber.
Boleh dua kali. Tuan, Mucat bukan gali ni. Dia puja. Dia buat pemujaan kat kubur biasanya. Tapi bahasa dia orang ni mungkin bahasa gali. Dia buat pemujaan tu kat kubur. Mek aku seru sama aku. Cepat weh. Ada lagi tak? Weh. Banyak lagi kaki. Bukalah, buka cepat ni. Bau dah tak tahan dah ni. Buka habis cepat. Muspray lah air wangi. Kaki ni aku kuat bawa somo ni. Tak ada terai. Habis sekarang awak muda kahwin lah. Kahwin lain lah. Nikah lelaki tu dia. Oh, rugilah. Tak kena tunggu aku mati dah. Iyalah betul juga. Anak tiga tu. Masa tu janji dah kan nak tunggu kat syurga, tak jadi lah. Dia tipu lah. Dia pakai ayat yang manis lah. Belawak nanti orang ni. Tak boleh percaya mana. Aduh, dia janji nak tunggu kat syurga. Mati dulu dia kahwin lain lah. Bel, nak nikah dengan bel. Cari duit bel kita nikah dua. Aku SD mampu. Dia lelaki lain. Boleh aku pergi cari mungklik. Baik kerja, baik cukup duit belanja kita nikah, baik. Siapa masuk aku mampu. Dia pun belaki orang lain. Lo ni anak tiga. Ada kita tengok lah. Nampak lah. Tak mari dalam mimpi dia? Bagi dia rindu? Mari muka aku nak comel. Oh, ya, bukan kemalangan ni? Bukan hatu pun ni lah. Pandai juga lah. Comel. Tak kira aku nak kacau dia. Mana lagi? Palau dia aku gaji kacau dia lah. Pemikir dia. Palau dia aku gaji kacau dia. So cari sebanyak balong untuk lelaki dia. Pada tak nak dengar balah-balah lah. Tapi lelaki dia bukan lagi pun. Dia nak buat besok kan. Nayolah hidupmu ni. Muda-muda tak kahwin lagi. Mati pula. Mati pula. Awek janji sehidup semati pula. Dah kahwin lain pula. Aduh, lepas tu dah kahwin. Dah mati lah kena. Dah diseru pula. Panggil keluar pula. Dah kacau orang pula. Aduh. Kat teleng macam-macam lah. Macam-macam dia? Macam Malaysia. Mati mana? Thailand. Oh, mati si Kampung Puyuh tu dekat Thailand. Siang Pekat Kelantan. Apa dia? Siang Pekat Kelantan. Siang Pekat Kelantan. Puyuh tu kampung mi aku. Kampung budak ni. Kampung aku ni Naratiwat. Naratiwat. Oh, kampung hantu ni Naratiwat. Aku orang Naratiwat. Melayu. Melayu Siam. Melayu Siam. Mesti mu comel ni. Melayu Siam ni. Dia orang kata kalau makan beras Siam jadi comel. Bukan Siam. Siam Tocha. Islay. Pepuyu tu dekat Rantau Panjang. Ha lah. Biasa pergi kamu. Ha, dia kata biasa pergi kamu. Kalau nak pergi lagi, dia nak ikut sekali. Aku hantar kamu lah. Mari pergi nyoping ni. Lo ni ni. Barang murah ni. Lo ni barang murah ni. Nak tak? Kalau nak aku hantar ni. Setan penuh tipu daya, Kak. Kak Marfiza. Bukan setan je penuh tipu daya, Kak. Manusia pun penuh tipu daya, Kak. Akak tak payah pening setan dia tipu ke tidak. Yang penting pesakit ni sihat je. Okay? Ni nak tipu ke apa, kita tak nak heran pun. Apa benda dia sembang pun kita tak nak dengar pun. Cuma biar dia buka ikatan ni apa semua. Biar hubungan suami isteri dia boleh baik balik. Dah lah. Kan? Memang setan. Bukan kata setan je penuh tipu daya, Kak. Manusia pun banyak tipu daya. Manusia bodoh pun kena tipu. Kau kalau jumpa orang pakai serban kena tipu pun kau angguk juga. Sama. Aku tak percaya kau orang pakai serban, pakai jubah. Tak percaya. Memang Belawak. Tak percaya. Namu setan. Aku tak percaya. Kau bakal bagi mesin golok.
Golok. Taibe be masjid gi. Khabar-khabar pas golok. Oh, taibe masjid gi. Ha? Tahu-tahu lepas golok. Pas golok. Yang yang abang nak pergi masjid yang punya tahu ke golok eh? Hmm. Lepas tu golok dia buat apa? Gi meseng. Meseng. Oh, meseng, meseng. Enjoy, enjoy. Oh, okey, 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 okey. Mu kau lupa ke apa dia tak ada golok? Bukan, aku tak pernah pergi satu hal. Aku tak tahu bahasa mu ni teruk sangat bunyi dia. Apa meseng, meseng. Mu belum aku kecek Thailand lagi. Kalau aku kecek Thailand mu tak pehe pula. Oh, nasib baik mu tak kecek Thailand. Tu apa aku kecek Kelantan, aku kecek masuk pelek Thailand mu. Wui, wah teleng mu tahu go. Pati kata menggelupo. Ha. Mana lagi? Kaki dia, kaki dia lutut dia. Lutut sini sok mak kuat. Pak aku nak pergi mana ni? Aku nak pergi mana? Moyak dulu. Bu buka bagi habis dulu nanti aku fikir. Aku tengah fikir nak hantar mana ni. Muata aku pita hok seram-seram. Hospital Seremban lah, Hospital Seremban. Seram tak seram? Seram sana banyak air-air orang mati. Aku dok pita hok seram-seram. Kalkulit puyuh lagi seram. Mek aku ada. Aku dah gimana ni? Nak duduk dengan mek mu, mek dah tak ada darah pirit dah. Bagi makan pun dok 2 tahun dah kat aku. 2 tahun mek tak bagi makan. Kuang hajar. Mu jadi kuruh dah. SK tak boleh bini aku kat sana. Nanti kan dia balik menjerit tadi. SK tak boleh, tak boleh. Hospital Seremban tak apa. Balik kan Uzai nak balik lagi dia naik motor lah. Uzai hantar dekat Hospital Seremban. Gendong dengan Uzai aku. Gendong lah eh. Gendong dengan Uzai. Bukan pergi aku Uzai ikut belakang. Aku ikut belakang. Aku pun kena buka aku punya ikat tu. Mu pakai topi gandong. Dia tegak pandai belakang tak sama pandai depan. Kaki dunia belakang. Kau ikat belakang kau eh. Buat macam beg. Muak sama Uzai aku naik belakang mu. Boleh. Mu dalam besar. Hei macam cantik sikit. Dah habis dah. Betul. Tapi palo dia sakit nanti mu buat lah. Sakit buat, palo. Bagi habis sikit lagi kat kepala dia. Ulu hati tu ada sikit lagi tu, buka habis. Oh. Kopek dia ni. Kopek dia? Aku buat dia suruh lanjut, biar apa pun itu. Ha, tegakkan balik. How? Pergi lanjut buat apa? Nah, yolah. Mek aku yang ada muak biar udah. Keraskan balik kopek dia. Dia ni benar umur muda lagi. Boleh kat aku buat pun umur 40 lebih. Ni budak ni, ni. Tu mu tanya dia, nampak ke apa dapur rumah dia? Nampak apa adik kat dapur? Nampak apa kat dapur? Ha? Hantu. Hantu tu macam mana bentuk dia? Macam ni, cantik ke? Cantik tak? Tak cantik? Muka dia putih ke hitam? Muka putih ke hitam? Hitam, hitam. Ni nampak tu aku budak ni. Budak ni pandan. Kosek dia tak takut kat aku. Tapi dia tak takut kamu eh? Dia tak takut. Dia ikut mak dia. Mak dia marah kat aku sama. Kamu lah nak tergebel kau. Nak kejung kau. Sedap dia mulut kau mak dia. Kalau aku buat bunyi gung. Kamu lah nak tergebel kau. Nak bunga kau. Dia kata kat aku. Dia dengar mak dia. Dia buat ya. Ha, buka tu, ha tu. Tekan lagi. Buka sampai habis tu. Tak lagi susah dia nak nafas. Palo dia ada lagi. Buka habis lah kepala dia tu. Buka bagi betul-betul. Ada
Aku duk mikir aku nak pergi duduk mana ni. Aku hantarmu kat ni Hospital Seremban. Sana okey dah kan? Hospital Seremban. Ha. Malaika jagi mu, jagi duduk depan pintu dulu. Jagi kan Uzai balik kan ikut sekali belakang dia. Naik tetekok Uzai. Ha, naik motor kan Uzai. Nanti Uzai ikat. Mu naik motor gapo Uzai? Motor biasa aja. Mu nak motor laju ke? Aku dulu angin-angin nak beli superbike. Superbike. Malam ni ambil motor Juan bawa bawa balik hantar dia naik superbike malam ni. Naik motor weh pun kena. Malam ni aku bagi aku punya motor superbike bawah tu tak pakai pun, nanti mu balik naik superbike. Kalau aku mau panjang mesti boleh aku beli superbike. Tapi masa Uzai tengah bawa superbike tu jangan mu geletik dia pula. Dah Uzai pula masuk bolori lah kan. Satu hal pula aku. Dulu cita-cita nak pakai superbike lah. Ha lah, Soho lah Thailand. Yalah, yalah, Soho lah Thailand pakai superbike. Apa? Mu mampu naik motor apa? Motor weh. Motor weh super weh. Weh Thailand. Aduh, motor weh. Motor acul bo. Habis PT-PT mu semua siapa angkat? Mak aku. Oh, mak tak kat. Mak tak bagi kat dekat ni. Bakal menantu tak bagi. Eh, mana boleh bui. Tak boleh bui ya. Ini aku lagi dia. Bau gewe, bau racen nak tune. Belum tune lagi, bau racen. Ya dah bae kijo bae cari duit. Cari duit bae, kita nak kahwin ni bae, janji bae, hidup pas mati bae. Kau pun mati dia pun kahwin lain. Janam. Anak tiga. Anak tiga. Dalam tak nak, tak nak, tak nak tu. Tak nak saya habis, saya habis, saya habis sampai mati, sampai mati. Anak keluar tiga juga. Bohong ke. Nipu tu aku kata jin manusia. Jin pun bohong, manusia pun bohong. Sama je korang. Ustaz jangan pun bohong. Aku pun bohong. Jahanam. Pun bohong, nanti mau bunuh aku. Aku tahu dah. Tak bunuh, betul. Kalau mau bunuh pun tak apa-apa, aku serabut duduk mu dia. Serabut? Lama lah aku duduk situ 2 tahun tu. Budak ni kecil, dah ni besar tu. Duduk kat rumah dia? Dia pun pacemuh tu tengok aku dapur tu. Jina, mau nampak aku Jina? Eh Gina, mulai aku pocong, pocong. Dah lah. Ada lagi sikit-sikit mu buat lah pulak. Sikit-sikit kat mana? Palo dia tu, dengan tekak dia. Tekak dia? Tekak dia buat apa? Ni, ni, ni. Tekak ni, dia. Buka lu orang luar panggil gapa aku tak tahu. Kalau aku panggil tekak je ni. Biar duduk kat dalam tu, aku nak sembang dengan dia. Buka je kunci kepala dia. Mutahe eh, panas sikit ni. Siapa suruh buat? Tekok dia berak ya. Pakok kaki aku dah hilang. Mana? Tunjuk kau. Ki kami. Eh, mu meninggal umur berapa dulu? 25. 25. Tadi dia dah cakap kan 25. Tempat berubat ni kat mana? Naratiwat. Satu belakang dia. Pah ni dia tak sakit dah lah kalau dah kat komeseng kau. Wah, pah ni tak laki dia happy lah. Kau tak boleh meseng so dia wasak. Kamu. Haa. Bukan aku tu lah. Sini. Eh, banyak pula tadi nama ayat atas je. Sini yang sakit sama. Dah habis.
Betul lah, aku nak pergi depan dah ni. Kita nanti malam, sekejap lagi kau duduk depan pintu je. Kau jangan pergi mana. Kau tunggu sampai Uzair balik. Nanti sekejap lagi Uzair bawa kau pergi hospital Seremban. Eh, dah habis aku je ni. Tak jangkak, dah habis ni mumpah ni dah. Ha? Tak ada orang kacau dah minimu. Tak ada orang kacau? Dekat suami dia ada apa-apa tak? Dekat anak dia ada apa-apa tak? Tang-tang ada, tang-tang tak ada. Sekarang ada apa-apa tak kat anak dia? Adalah, buah pebaling. Pergi ke depan, pergi depan cepat. Bagi bagi settle semua. Pergi. Yeah. Mesti ni. Aku pisah suruh mu buah, suruh mu malah kau mu. Jujur eh jadi orang. Jujur. Jangan duk balik kuat. Habis pitih mu. Jugu-jugu jadi budak baik eh. Jugu-jugu. Jugu-jugu tu maksud dia apa? Jugu. Wak ni beli ni. Mak mutek kat cari duit dah budak. Sakit kaki, sakit kaki. Goyak semua komen dia. Dah. Jugu, 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 jugu. Jadi budak jugu. Aku tak rosak dah mu. Aduh. Nanti aku tanya sako dia tu jual gapo pergi rumah dia sama. Ya, sekejap aku tanya. Suami dia ada apa-apa tak? Laki dia, aku buat muka dia jadi uduh. Ha, gini, gini, dia tengok bagi, uduh. Bagi muka lah. Balik, cepat. Bagi muka kursi lah. Faster, faster. 6.15 je. Ramai kat luar tu. Nak buka aku tak ayuh. Kau biar dia tengok buka, uduh. Buka, 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 buka. Kau jangan macam-macam. Suami terekam bini dia kan. Ha. Sebab? Nanti dia tengok itu sebab mula. Haa. Hei, aku... pisah buat retail lagi. Udah. Muka lah. Kau ngagor ni. Sikit-sikit cukup lah. Aku tahu buka banyak. Buka habis, buka habis, buka habis. Sikit je aku buat. Buat habis lah. Kan kau ni sebat kan. Itu penting tu. Kau bini dia je. Kau orang lainnya ada raih. Raih. Kalau kau bini dia, ya kau ya. Tak payah mesin. Dah cukup. Belakang tu sikit tu. Oh, aloh lah. Oh, sipir lah sikit-sikit. Tak payahlah sipir-sipir dah buat apa. Orang nak hantar pun tempat baik ni. Tak payah ganggu dah keluarga dia lah. Dah. Habis. Lepas ni kali tak boleh mesin ke aku dah. Siapa pulak? Aku tahu. Mari pulak lah tu kalau ada lagi. Okey. Ada apa-apa kata tak kat suami dia sebelum aku hantar kau pergi hospital Seremban? Tak ada. Ha? Tak ada nak minta maaf? Wah, saya muntah. Acah dah. Lagi itu je? Tahu. Tak boleh nak pesegah apa. Mesej itu lah, aku tahu. Mula aku nak jaga hormos itu. Aduh, ya Allah. Sakit kepala aku fikirkan kau ni. Kalau mak aku tahu, mampuh aku. Okey lah, tengok betul-betul badan dia. Sebelum aku duduk depan ni. Nanti duduk kat dua pintu je tau. Kau jangan pergi mana-mana. Jadi kau sesat nanti. Mata dah bengkak dah tu. Mu boleh kau buat aku comel. Nak comel? Ha. Kalau mu nak comel, mu bagi bersih betul-betul. Sekejap aku bagi mu comel. Tapi mu jangan kacau pula. Awek lama mu. Mu jangan lah wak mata aku lebih biru. Itu aku ni. Ya, aku bagi comel balik. Orang aku. Boleh. Kalau Allah Ta'ala tu izinkan dia bagi comel-comel lah. Hei, minta maaf lah kat suami dia ke apa. Mu buat gitu sampai tak boleh nak mesin. Tak apa, dia tengok blue. Blue? Mampus dah. Nanti ada orang lah. Teruk lah, jadi dia berangai. Pas ni tak ada kucar dah, Zahar. Aku mau tangan mu. Mek aku ya, duk beri kacam punya. Orang lain tak gila. Wak kena kau orang dia yang gila. Okay. Pas ni duduk kat luar pintu je. Boleh? Tidak pun meleh aku mampu dah. Tak, tak sembelih. Duduk luar pintu tu.
Buka pintu Uzai, besar sikit. Duduk luar pintu eh. Jagikan balik ikut Uzai. Eh, boleh? Naik eh, bertanya etek tu sako dia nak gapo dia duduk mari sama. Tahun ni buka aku masuk. Etek apa? Buka aku, dia kata aku. Apa tu? Mau tanya sako dia nak gapo. Haa, sekejap lagi. Lepas mandi limau aku tanya sako dia. Mandi limau kan kita sambung balik. Kenak dia, kenak kata aku. Siapa kekianat? Hak tua tu. Orang tua tu? Haa. Haa, tak apa. Lepas mandi limau kan kita sambung. Tanya dia nak aku panggil sako dia. Aina mataku ya tulikum wa khujami ah. Aku nak tobek dah ni. Duduk dia ni. Aina mataku. Apa saka dari sini dah? Aku nak tobek aku ya. Ha, naik atas. Saka dia mau panggil eh. Aku ya tulikum wa khujami ah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa inna bismillahirrahmanirrahim la ta'tu ala yawatil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak buang ni. Kenapa kau tak buka ni? Aku ada semua buku eh. Wala khawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala khawla wala quwata illa billah. Aku sikit-sikit mau buku eh. Akbar. Weh ha. Siapa tu kan? Nak panggil Saka ke tak nak? Siapa tu dah ya? Nam 20 pergi mandi dulu. Lain kali kena pakai tudung ni apa? Tudung yang ni, melekat terus tu. Tudung sauk. Apa tak nama dia? Ni sauk. Saka kacau eh, saka kacau eh. Dia ada mari dalam mimpi apa kak, saka ni? Saka tu kalau ikutkan memang ada. Memang ada? Lepas tu, dia ada kacau keluarga akak ke apa? Ah, itu pernah lah kacau. Dia kacau pun dia cakap nak macam jaga tapi tak tahu betul ke tak. Dia kata jaga? Haa. Saka tu siapa punya tak tahu? Dia belah mak ada, belah abah ada. Dua-dua ada? Pisang eh. Tapi yang selalu datang belah mak. Selalu datang belah mak? Haa. Kalau dia datang tu biasanya dia buat macam mana kakak? Biasa saya sakit. Bila datang tu rasa sakit, dia tumpang badan tu. Dia jenis macam mana, dia jenis nak kita lawal tapi kalau kita tak pakai dia macam dia kacau. Oh. Dia jenis macam puteri macam tu lah jenis-jenis. Dia nak, dia nak ni. Tak apa, sekejap lagi lepas apa, lepas mandi limau kan saya panggil dia. Saka nenek. Dia nak, oh dia nak akak selawar bila akak tak ikut apa dia cakap, dia bagi akak sakit. Bila kita kat cermin kan, dia jenis ada ayat dia. Kalau kita tak baca, dia jenis datang lah. Oh, dia ayat dia paksa. Tu. Dia ayat dia tu yang jadi orang nampak cantik. Lepas tu kita tak nak jenis-jenis macam tu. Ayat eh, pakai ayat eh. Dia kalau kat cermin tu, masa nak pakai bedak tu, dia ada ayat dia. Ada ayat dia lah. Bila, kalau kakak tak buat apa ayat dia tu, iaitu yang buatkan jadi sakit tu, lah. Kalau saya bubat, kata sihir. Tapi kebanyakan sihir. Kebanyakan sihir lah. Dia datang sekejap-sekejap. Tapi itu dah pernah buang. Tak tahulah pergi ke tak. Okay, Zai. Nak ambil saka ni? Saka nenek ni? Boleh bagi lawa? Banyak ayat yang lawa. Kalau yang belah abah ni, tak pasti. Saka berandam. Saka bagi lawa eh. Sebab apa Saka tu nak bagi lawa? Sebab bila akak lawa lagi seronok lah tumpah badan. Dia nak buat macam diri dia dulu lah, zaman-zaman dulu dia. Dia orang jenis-jenis nak lawa-lawa, dia pakai benda-benda tu. Bila akak ikut apa yang dia cakap tu, so lagi dia seronok lah, dia akan lagi berdampingan dengan akak. Tu kak, kalau boleh tak nak benda-benda macam tu. Kalau yang jenis yang belah abah, saya kerap mimpi je lah. Kerap mimpi lah? Kerap mimpi arwah nenek balik. Arwah nenek balik? Tapi dia tak cakap.
Tapi tak tahu yang tu yang datang ni yang arwah nenek ataupun yang sebelah mak. Hmm. Yang tu belah apa, yang tu belah mak. Okay, Kak, pergi mandi dulu. Sekejap lagi kan kita berjumpa dengan akak punya saka, saka cantik. Awak kita anda. Ah, sekejap lagi sekarang, ah, berak kan berbunyi blup, 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 blup. Ah, kacau. Anak tu faham tak sampai? Berapa hari tak buang air besar ni, Kak? Ya, tu 3 hari. Lepas tu saya detok dia keluar. Oh, nak pergi buang-buang lah. Tak detok, pambik. Tapi nak kena selalu detok. Selalu detok. Oh, detok tu benda tak apa? Ubat berak. Oh, ubat berak. Okay, faham. Oh, bahasa dia orang pelik-pelik lah. Aku pun tak faham ni bahasa dia orang ni. Okay, insyaAllah. Bagi dia mandi limau tu. Saya nak settlekan pesakit yang lain. Sekejap lagi kalau ada rezeki, kalau kau nak tengok permainan dengan nenek. Nenek apa? Nenek saka baik eh. Nenek apa dia? Nenek bagi cantik eh. Ha, nenek bagi cantik. Sekejap lagi kita live balik. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Episod 2 kasih on. Ha, kalau ramai ramai ni dekat TikTok pun dekat 3.7, dekat Facebook pun lebih kurang 2k. Okey, nanti kita tengok macam mana permainan dengan saka nenek cantik. Ada ke saka nenek cantik? Jadi kita tanya nama dia, okey. Insya-Allah mudah-mudahan jadi kita jumpa lagi. Okey semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.